Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seri Dr. Zaleha Mustafa, Menteri Wilayah Persekutuan, Saudara Komeng, Menteri KPKT, Tan Sri Samsul Azri, KSN, Dato' Fazlun, Gubernur Putrajaya dan semua rakan-rakan yang hadir KSU dan rakan-rakan yang saya muliakan. Jadi saya bergurau ya, saya ni suka bergurau, nanti pembangkang kata sejak bila dilantik Gubernur Putrajaya. Baik. Betul neridah, tak nampak dia neridah. Baik. Program hari ini sudah boleh jangka memang menjadi di antara tumpuan dan keutamaan kita. Kita boleh sebut tentang prestasi kita yang membanggakan dari segi pertemuan. Tadi saya dengan Anthony Luke di KLIA untuk meluncurkan KL Express baru oleh DHL, ya, menjadikan hub yang penting automation, mempercepat proses ekspor import. Berbulan yang lalu kita di Kigip, di Krian, meluncurkan satu program Raksasa High Tech Hijau yang penting kerana kejayaan Pulau Pinang dan Kulim High Tech. Kita disaksikan projek Raksasa Proton Jili Tanjung Malim, ya, automotive industry, university dan rangkaian latihan yang hebat. Dan kita catat kadar pertumbuhan yang membanggakan, ringgit kukuh. Semua ini petanda-petanda yang membanggakan, alhamdulillah. Tetapi bagi rakyat, selalu saya tekankan, ya, dia kadang-kadang pemikiran kita, golongan elit yang merancang dengan kumpulan sasa. Apa yang rakyat fikirkan, tentu dia juga bersyukur. Tetapi bagaimana manfaat pada mereka? Apakah kemudahan-kemudahan kita sebut ini, kejayaan besar ini, sampai manfaat kepada mereka? Sebab itu di wilayah Persekutuan dan Putrajaya, saya tekankan isu penting selain daripada prasarana asas, pendidikan, kesihatan, adalah pusat perniagaan kecil-kecilan yang disertai oleh kumpulan bawahan dan perumahan. Sebab itu orang ada yang tegur juga, dia kata dalam belanjawan negara kali ini, dan sejak saya dah gerakan dalam Kerajaan Madani, tidak ada projek mega. Ya, tidak ada projek mega yang mercu tanda yang hebat. Bagi saya projek mega ini lebih penting rakyat. Jadi bagi saya, kalau tanya apa dia projek mega untuk rakyat, perumahan rakyat itu mega bagi dia dan keluarga dia. Gerai dan warung dan restoran kecil, itu mega untuk dia. Mutu kemudahan sekolah dan kesihatan dan klinik yang baik, itu mega bagi mereka. Jadi sebab itu cara kita berfikir dalam soal pertumbuhan ekonomi itu penting. Itu ada anjakan, betul-betul anjakan daripada pemikiran tentang kerangka ekonomi dari sudut pemacuan pertumbuhan yang segar dan rancak, yang tentunya penting. Kalau ekonomi tidak berkembang, dari mana kita harus dapatkan dana? Dan syarikat-syarikat besar mana yang mau melabur dan membangunkan perumahan kalau tidak ada tenaga beli yang meyakinkan? Jadi saya tidak meremeh memperkecil kepentingan pertumbuhan. Saya nak tekankan bahawa di kalangan penjawat awam, di kalangan pimpinan politik, di kalangan peniaga, pengusaha, harus ada fikir, memikir bersama bahawa mari kita bangkitkan, mari kita jayakan semua.
Jangan kita jayakan kelompok kecil dan kita tinggalkan yang besar, yang menyebabkan membengkaknya kesenjangan di antara golongan yang kaya dengan yang miskin. Ini dilihat di mana banyak negara. Sebab itu kalau di Amerika dikata the top 1%, maknanya 1% dikuasai semua, dan pengaruhnya dalam sistem kewangan, pembangunan, ekonomi, pelaburan, pengaruhnya di Capitol Hill dan di White House itu terlalu kuat, sehingga kan suara rakyat itu hanya menjadi namanya proses yang dikatakan demokrasi 5 tahun atau 4 tahun sekali. Tetapi sebenarnya yang punya kuasa itu hanya satu kelompok yang kecil. Kita harus rubah ini. Sebab itu apa yang dilakukan hari ini, dan saya ucap terima kasih Jabatan Wilayah Datuk Fadlun Perbadanan dan KPKT, kerana komitmen mereka untuk melaksanakan cita-cita. Kerana dasar mungkin elok, program mungkin menarik, tetapi ujiannya, cabarannya adalah pelaksanaan yang berkesan. Jadi bila saya tanya Datuk Fadlun, kena projek perumahan mencecah 10,000 unit ini, ya, betul. Kita ada juga rencana cross subsidi, kerana kita kena fikir bagaimana rakyat di peringkat rendah ini boleh membeli. Kita boleh bina bangun, serahkan saja kepada pemaju, dia bangunkan. Tapi tidak mampu begitu. Apa tanggungjawab kerajaan? Pastikan ada peluang dan kemudahan bagi semua rakyat, semua peringkat. Jadi sebab itu kita jamin sekurang-kurangnya 40% itu dengan kos RM200,000 ke bawah, ya. Dan saya harap dengan hadirnya pemaju-pemaju bersama, pastikan projek itu dijalankan dengan cepat, dan penyewa awam di bawah KSN tahu pendirian, dan selama ini juga pastikan jangan ada kerana melewat-lewatkan. Melambatkan 3 bulan, 6 bulan itu mendera rakyat yang menunggu, ya, dan menyebabkan kos meningkat, ya, kerana ada holding cost dan sebagainya. Jadi pastikan pengawasannya kecepatan pelaksanaan projek. Dan kalau ada apa-apa masalah dari sudut kerana birokrasi, selesaikan dengan secepat mungkin, ya. Saya selalu di mana-mana saya bagi contoh, ya. Bila kita buat perumahan madani di taman desa, ya, ya, syarikat siap semua keperluan, termasuk EIA, perparitan, semua lulus. Tapi biasanya tahap kelulusan itu 8 bulan, setahun setengah. Saya nak pecahkan tembok ini yang mempersulit. Orang nak rumah kena tunggu, pemaju kos yang meningkat kerana holding cost dan pinjaman, ya. Maka saya beri tarikh, saya luncurkan projek itu dalam masa 45 hari. Kemudian saya tengok Dewan Bandar Raya dengan seluruh jentera kerajaan boleh bertungkus lumus dan siapkan. Jadi boleh kita luluskan dalam masa 45 hari, which means it can be done. Jadi kalau boleh dilaksanakan, maka kita permudahkanlah. Jadi untuk itu kita harap, kita pantau betul-betul, kerana projek ini besar, terbesar di Putrajaya dari segi perumahan, ya, menunjukkan kita lebih prihatin pada masalah yang dihadapi oleh penjawa awam, kerana itu keluarga cara langsung di bawah jagaan kita. Seluruh rakyat menjaga tanggungjawab kita, tetapi penjawa awam itu cara langsung menjadi, ya, satu kelompok atau kumpulan yang cara langsung menjadi tanggungjawab saya. Kalau di swasta, gajinya dibayar oleh swasta. Kalau penjawa awam, gajinya dibayar oleh kerajaan. Jadi oleh itu tanggungjawab kita untuk korang-korang melegakan mereka. Jadi untuk penjawa awam, sebab itu saya kata bagi tumpuan. Pertama, soal sistem prasaraan yang baru diluncurkan, diumumkan bulan Disember, naik lagi bulan Januari, bagi lagi bonus bulan Februari.
Jadi mana 3 bulan turut-turut tu naik sedikit-sedikit, kurang-kurang boleh melegakan hidup mereka dan insya-Allah membolehkan mereka itu hidup dengan lebih selesa ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita hari ini kita perlihatkan bagaimana keluarga di Putrajaya umpamanya diberi kesempatan memilih untuk mempunyai rumah yang lebih selesa. Jadi cepat mesti disegerakan, dan pihak pemaju saya harap dapat tentukan mutu itu baik. Saya ada pengalaman di sini kerana masa saya Menteri Kewangan dulu, ya, saya juga tekankan di Kerinci, di Wangsa Maju, di Gombak, di Setapak, perumahan-perumahan rakyat, dan kadang-kadang mutu itu tidak begitu baik. Ya, sebab itu mesti dipantau secara baik. Ya. Semua syarikat dan pemaju harus mencatat keuntungan, kita tidak nafikan, tetapi pastikanlah, janganlah bila rumah itu rumah kategori rendah, mutunya itu sampai terlalu tidak memuaskan. Jadi saya harap pemantauan itu baik, dan kalau ada masalah harus Datuk Fadlun berikan satu seorang bawahnya pegawai yang khusus. Kalau apa saja masalah sementara mereka memulakan projek itu, dia boleh terus kepada seorang itu, tak payah pergi beratur jumpa 14 jabatan untuk selesaikan satu masalah. Ya. Jadi untuk Putrajaya patut menjadi contoh terbaik, ada satu saja seorang yang ditugaskan untuk mendapat apa. Ya. Jadi esok namanya Fadlun dah ketetapkan siapa yang bertanggungjawab. Ya. Kalau ada dalam pelaksanaan apa saja problem, bawa boleh dia dulu dan boleh diselaraskan dan selesaikan. Kalau mesyuarat melibatkan 18 ke 16 jabatan, Datuk Fadlun pastikan selaraskan 16-18 tu, tak payah beratur buang masa, hilang produktiviti, hilang tenaga dan jadi masalah. Ini yang maksud kita reform dalam pentadbiran awam. Ya, kita bagi pengiktirafan, tapi kita harap dan rakyat harap juga mutu perkhidmatan juga lebih baik. Jadi saya harap dua perkara ini diberi perhatian, cepat siapkan projek, lebih cepat daripada jangkaan. Ya, itu cabaran kepada Rasi. Sebab jangan lupa, dekat rumah rasmi dan dekat dengan pejabat, silap jaga, ini dekat. Dan keduanya, biar mutu projek itu memuaskan, ya, memuaskan seperti mana yang dijanji sebelumnya. Saya juga tentukan tadi disinggung oleh Dr. Zaliha tentang apa yang disebut kemiskinan tegar. Kemiskinan tegar ini adalah di kalangan kelompok masyarakat yang sangat susah. Maknanya susu bayi, uniform sekolah, makan yang asas di rumah itu tak mencukupi. Jadi kerajaan tak boleh lengah. Ini tanggungjawabnya kita sempurnakan. Mana menurut Sabah? Ada pejabat Perdana Menteri, ada pejabat KSN, ada pegawai kanan yang tinggi, ada pengurus-pengurus dan pengarah-pengarah syarikat. Tetapi yang hidupnya lumayan, tapi ada di kalangan kita yang nak makan pun tak cukup. Jadi sebab itu kerajaan memutuskan supaya ada program menoktahkan kemiskinan tegar. Yang miskin itu mengambil masa, relatif. Tetapi kemiskinan tegar disegerakan. Jadi kita ada angka 166,000 mengikut angka tahun 2022. Kita selesaikan jumlah itu. Maksudnya 166,000 itu diselesaikan. Kemudian bila kita buka lagi, ada lagi sekitar 80,000. Jumlah baru, sama ada yang lama dulu dah selesai kemudian dia jadi miskin balik, ataupun jumlah baru kerana dulu tak daftar. Setakat bulan lalu kita selesaikan 15,000. Ada lagi belum selesai. Jadi saya kata target akhir tahun ini kita selesai angka terbaru yang 80,000. Tahun depan kalau ada, jadi maknanya berkurangan dari 166,000 kemudian jadi 85,000 dan sekarang mungkin kurang. Sebab apa saya sebutkan begitu? Kerana tidak mensabar bagi negara yang makmur begini, yang catat pertumbuhan begitu, hasil mahsulnya banyak, tetapi yang miskin tegar itu pun ramai. Jadi
syukur alhamdulillah kerana jentera kerajaan bantu di peringkat daerah sampai kawasan pedalaman dan miskin bandar yang sekarang meningkat. Jadi saya harap hal ini juga diteruskan. Jadi sebab itu miskin tegar dan perumahan. Dan inilah yang patut diberikan tumpuan. Tapi sudah tahu kalau di parlimen itu perbahasan tu jadi kadang aneh-aneh. Soal songkok Perdana Menteri, sengit ke tak sengit, itu jadi isu soal capal. Jadi maknanya ini orang kata bankrupt idea, dia tidak ada modal untuk bahaskan. Saya tengok macam gaji pejabat awam ada juga satu dua yang bercakap. Ini satu tindakan yang sungguh-sungguh yang kita buat dan berani. Gaji minimum 1,700, kalau saya tanya syarikat, tak ada yang, takkan ada keputusan, mustahil nak dapat keputusan. Jadi saya bincang kawan-kawan jemaah menteri, saya kata no, country is doing well, investments coming in a big way, and this prosperous nation cannot afford to see this sort of treatment to our workers. Dan kita bukan naik 2,500 atau 3,000, kita naik dari 1,500 naik 1,700. Dan itu beberapa peringkat bagi syarikat-syarikat kecil, bagi masa lagi. Jadi saya harap bagilah kerjasama, ya, sama-sama kita hadapi, kerana ini saja yang boleh kita lakukan. It takes apa yang disebut political will, tekad politik yang jelas. Kerana tidak semua orang akan senang dan bersetuju. Tapi inilah cabaran pimpinan, apakah kita berani atau tidak. Seperti juga gaji pejabat awam, ya. 12 tahun tak ada kajian. Kalau ada kajian tak naik 12 tahun. Dan itu masa yang lama, inflasi naik, kos naik, tapi gaji tidak naik. Kemudian kita tekankan supaya kerja lebih kuat, lebih bertanggungjawab. Maka saya ambil keputusan yang berani. Dan kos tinggi untuk 2025, peningkatan kos gaji ini 10 bilion ringgit. Tapi saya rasa, saya, pendapat saya mudah saja, simple basic economics. Saya tidak pernah baca pengalaman sejarah, sama sejarah Islam atau China, China purba ataupun sejarah India atau sejarah Arab atau sejarah Latin Amerika, bahawa kerajaan itu jatuh kerana dia tolong belanja banyak untuk orang miskin. Saya tak pernah dengar. Belum pernah tercatat dalam lembaran sejarah mana-mana pemerintah itu kalah, jatuh kerana membantu rakyat miskin atau menaikkan gaji yang sepatutnya, upah yang adil. Tidak pernah. Kerajaan jatuh kerana rasuah, penyelewengan, tamak haloba pimpinan, kaut harta yang bukan hak mereka. Itu yang menyebabkan mereka jatuh. Dan kita elak daripada hal yang sedemikian dan tumpu. Saya tahu ada cabaran, tapi kita syukur alhamdulillah, kerana selain daripada masalah, saya katakan kita boleh catat perubahan yang besar, semiconductor macam Infineon, pelaburan terbesar luar daripada Jerman itu di Malaysia. Baru-baru ini sudah tengok AWS, Google, Microsoft itu pilih Malaysia. Sebahagiannya pilih Malaysia sebagai hubnya. DHL bermakna Malaysia pusat automation pertama logistik di rantau ini. Nvidia, syarikat AI yang terbesar, memilih Malaysia di Johor sebagai pusat AI yang utama. Ini semua kenyataan-kenyataan meyakinkan. Tanggungjawab kita ialah pastikan politik negara itu stabil, dasar jelas dan pelaksanaan berkesan, dan jangan benarkan ketirisan, penyelewengan dan rasuah, kerana rasuah ini sudah jadi sistemik, dia tidak mudah berteras.
Dia hanya perlu tindakan yang keras dan tegas dan konsisten. Dia memerlukan penguatkuasaan jelas, pemantauan di semua peringkat yang tegas baru boleh. Kerana bila kita bersihkan rasuah, kos dengan sendirinya turun. Percayalah, ya. Pemaju-pemaju mungkin tak mau bagi tahu, tapi saya tahu, ya. Kalau dulu dia ada apa dikata satu sumbangan untuk mempercepatkan. Kalau naik satu tingkat dia ada kos dia. Kalau 18 tingkat, okey nak naik 20 itu ada kos dia. Even if they deny, I wouldn't believe them. I know what happened in the past, but this has to stop and stop now, because kalau kita dapat kawal ini, mana kos akan lebih turun dan rakyat akan berperoleh manfaat. Nah, ini dia yang kita nak tentukan. Jadi saya harap kerjasama dalam soal menentukan good governance, tata kelola yang baik, dan membatras corruption atau rasuah ini, bukan sahaja penjawat awam dan orang politik, tetapi juga pengusaha dan peniaga. Jadi mudah-mudahan pengalaman kita hari ini mendewasakan kita, dan saya harap di bawah Komeng, di bandar-bandar lain di seluruh negara, kita akan percepatkan proses ini juga. Yang kalau kita boleh temui target perumahan ni berpuluh tahun dah, saya tahu tak pernah capainya. Sebutlah 400,000, tak ada orang percayanya. Sebab komitmen tak sama. Saudara nak tolong rumah kos rendah berapa nak dapat komisen? Nak buat rumah-rumah orang susah ni komisen tak ada, kecil. Kalau nak buat kawasan golf, itu ada, mudah, cepat lulus. Kalau nak buat rumah-rumah mewah, okey. Buat rumah mewah tak ada orang protes. Buat rumah rakyat, rumah badani, macam-macam protes. Sesak jalan lah, environment problem lah. Ini perangai tak bagus betul. Saya tahu even di parlimen ada bangkitkan lagi. Rumah yang besar-besar mewah itu buat tak ada bantahan. Tapi tu sebelahnya buat rumah untuk rakyat, rumah badani, rumah yang kata affordable atau rumah kawasan rendah. Wah, bantahan pelbagai. Tak betul lah, environment lah, kolam lah, bukit lah. Ni yang dulu tak ada kolam. Nampak rumah orang besar tu tak ada bukit. Ini kita hadapi. Saudara syukur juga. Saya ini pengalaman oleh kerana dah lalui hirup pikuk dan pasang surut. Maka Allah berikan sedikit kekuatan untuk lawan PPM begini. Betul. Saya kadang tak faham. Ya. Bila nak buat rumah, ni saudara yang beli rumah kena faham. Tidak mudah. Dia memerlukan keberanian kita. Ni di Dr. Zuleha tahu. Nak buat di Kuala Lumpur. Protes tak protes. Iyalah, kemudian orang susah nak duduk di mana? Terlalu tinggi rumah, nanti kawasan sesak. Jalan ni sesak sebab nak buat rumah orang susah je ke? Atau pendapatan rendah? Yang sebelum ni tak sesak ke? Ini kadang-kadang